Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua ibu bapa dan juga bakal-bakal murid Semak Labu bagi tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi tahun 2021. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama bersama pagi ini di channel YouTube Unit Bimbingan dan Kaunseling Semak Labu untuk satu sesi taklimat secara dalam talian yang mana kita akan berkongsi, pihak sekolah akan berkongsi tentang taklimat dan prosedur pendaftaran yang kita akan jalankan pada minggu hadapan iaitu 6 April 2021. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, saya ingin membuka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk makluman semua ibu bapa dan juga murid yang menonton kita secara live di rumah, hari ini kita akan bersama-sama dengan Pengetua Cemerlang Semak Labu iaitu Dr. Haji Abdul Jalim bin Ahmad, Penolong Kanan HEM Tuan Haji Rojahan bin Abdullah, Encik Muhammad Nur Hafiz, Kaunselor Tingkatan 1, Cikgu Suzailan, Pengurus Koperasi Semak Labu dan juga saya, Cikgu Nofia sebagai kaunselor tingkatan 4. Bagi meneruskan acara kita pada pagi ini, dengan segala hormatnya saya menjemput yang berbahagia Dr. Haji Abdul Jalil bin Ahmad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu untuk memberi ucap tama pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Cikgu Nofia sebagai moderator kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana kita dapat untuk kali pertama bersama-sama dengan anak-anak yang bakal menjadi pelajar di Semak Labu pada pagi ini. Dalam norma baru, jadi kita telah menggunakan medium ini dan saya harapkan tuan-tuan, ibu bapa dan juga anak-anak dapat memberi fokus kepada taklimat yang akan kita jalankan pada pagi ini. Saya sebagai pengetua Semak Labu, pengetua yang ke-12, mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang dipilih untuk menyambung pelajaran ke Semak Labu dan juga tahniah kepada anak-anak kerana anak-anak yang berjaya masuk ke Semak Labu merupakan anak-anak yang terpilih kerana saya difahamkan peratusan ataupun ribuan pelajar yang memohon masuk dan anak-anak merupakan anak yang terpilih untuk masuk ke Semak Labu. Jadi Sekolah Agama Persekutuan Labu merupakan sekolah SBP kedua yang menawarkan aliran agama dan mula beroperasi pada tahun 1982 di Kolej Islam Kelang, kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan di UIA Petaling Jaya dan pada tahun 1987 telah berpindah ke Labu Negeri Sembilan. Dan usia Semak Labu adalah 39 tahun. Dan di Semak Labu kita ada tagline kita, di sini lahirnya pemimpin ulama dan juga umara. Dan harapan saya kepada anak-anak yang berjaya masuk ke Semak Labu akan mengakhiri
selepas 5 tahun di Semak Melabu. Jadi di antara keunikan di Semak Melabu, di sini kita juga menawarkan bahasa-bahasa antarabangsa, iaitu bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan juga bahasa Jepun. Dan insyaAllah anak-anak yang terpilih akan dipilih mengambil salah satu daripada bahasa antarabangsa berkenaan. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu juga dikenali sebagai sekolah berprestasi tinggi, ya, high performance school, disebabkan pencapaian-pencapaiannya yang sangat baik. Dan ini merupakan satu norma barulah kepada anak-anak yang sebelum ini tinggal di rumah dan akan berada di Semak Melabu selama 5 tahun. Dan tagline di Semak Melabu ialah yang kecil dikasihi dan yang tua dihormati, dan harapan saya sebagai anak-anak yang akan menjadi para pelajar di Semak Melabu akan biasalah dengan dengan corak ataupun pengurusan apabila anak-anak berada di sekolah berasrama penuh. Dan tentulah anak-anak akan bertemu juga dengan kawan-kawan yang baru, yang mungkinnya datang daripada seluruh pusuk negara, maknanya ada daripada Perlis, Johor dan lain-lain lah. InsyaAllah anak-anak akan bertemu dengan kawan-kawan yang baru. Dan bagi anak-anak yang tidak berkemampuan, insyaAllah di Semak Melabu kita akan cubalah untuk membantu anak-anak untuk mendapat projek khas. Projek khas ini di mana anak-anak dikecualikan daripada membayar yuran makan. Kemudian juga kalau anak-anak cemerlang, kebiasaannya anak-anak akan ditawarkan dengan beasiswa peneraju dan juga beasiswa MARA. Dan untuk makluman ibu bapa dan juga anak-anak sekalian, di Semak Melabu samalah juga dengan sekolah-sekolah yang lain, kita juga menawarkan subjek-subjek teras dan juga subjek-subjek wajib, di mana mungkin sebab ini anak-anak akan bertemu dengan subjek-subjek baru, umpamanya mereka bentuk ataupun RBT dan juga ESK. Jadi saya akan berpindah kepada slide. Okey, untuk barisan pentadbir di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, untuk pengurusan sekolah diketuai oleh saya, Dr. Haji Abdul Jalil bin Ahmad. Sebenarnya saya dibantu oleh 4 orang pelung kanan, iaitu Encik Badul Shah sebagai pelung kanan pentadbiran, Tuan Haji Rojahan, penolong kanan halaman murid, di mana anak-anak akan sentiasa berurusan dengan beliau. Kemudian yang ketiga ialah Puan Normah. Puan Normah adalah merupakan penolong kanan core curriculum, dan insyaAllah anak-anak di Semak Melabu ni saya rasa segi pencapaian dan juga pelibatan core curriculum sangat hebat. Kemudian juga kita ada lagi seorang penolong kanan, iaitu penolong kanan tiada 6, Encik Najmi bin Ghazali. Okey, insyaAllah anak-anak juga akan bertemu dengan guru-guru baru di sekolah ini,
yang melibatkan ataupun yang terlibat dengan pengurusan anak-anak nanti ya. Jadi guru-guru berkenaan ialah Puan Adilah binti Idris. Beliau ni sebagai guru kelas DLP ya. Dan mungkin anak-anak yang telah pun berada di apa ni sekolah rendah tu dah ambil program DLP, bolehlah meneruskan di Smart Melabu. Walau apapun kita akan membuat penapisan semula disebabkan di Smart Melabu kita hanya menawarkan satu kelas sahaja. Kemudian yang keduanya ialah Puan Zuaini binti Yaakob dalam satu kelas Ibn Haitam. Dan mungkin anak-anak pernah terlihat ataupun mendengar ataupun menonton azan. Azan tu nama ustaz yang melaungkan azan itu namanya Tuan Haji Amir. Dan beliau insyaAllah akan mengajar dalam kelas kemahiran Al-Quran, belajar Taranum dan juga Qiraat Sab'ah. Dan kita ada 5 tingkatan satu, iaitu kelas Al-Farza, Ibn Haitham, kelas Al-Batani, Puan Nur Rashidah Azni, kelas 1 Al-Zarkali, Puan Marina Mahmud, dan satu kelas lagi ialah kelas Ibnu Mukaffa, di mana gurunya ialah Puan Nur Asnida. Okey, untuk anak-anak yang berjaya masuk ke Smart Melabu di tiap tempat, guru-guru kelas anak-anak ialah kelas Ar-Razi, kelas DLP iaitu Puan Hajah Mariam Karimah binti Zaharin, dan 4 Ibnu Haitham, Puan Azrina binti Abdul Muluk, dan sama jugalah di tempat pun kita ada 5 kelas. Kita ada satu kelas DLP dan 4 ada sign, 4 ada sign, dan satu lagi adalah aliran kemanusiaan. Hang it.
Dan satu kelas lagi adalah kelas Ibnul Mukaffa, iaitu gurunya adalah Muhammad Azizi bin Hasan. Dan untuk barisan warden, kita ada seramai 13 orang warden yang akan insyaAllah bertugas untuk menjaga kebajikan anak-anak semasa berada di asrama dan juga di sekolah. Dan di sekolah kita adalah guru-guru yang yang bertugas. Dan sekiranya anak-anak mempunyai masalah kesihatan, insyaAllah perkara ini akan disentuh oleh Tuan Haji Rojahan nanti dalam slot bersama dengan penolong kanan M. Dan insyaAllah anak-anak kita akan bertemu pada 6 hari bulan. Dan insyaAllah saya harapkan anak-anak akan berada sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Dan kita bertemu insyaAllah pada 6 hari bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya saya mempersilakan Encik Nur Hafiz, konselor kita, untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan pengurusan pendaftaran pada hari bulan. Dan saya harapkan kepada ibu bapa dan juga anak-anak dapat memberi penumpuan kepada taklimat yang akan disampaikan oleh Encik Nur Hafiz, konselor kita. Silakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haji Abdul Jalil bin Ahmad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Jadi untuk slot seterusnya, untuk pertama semua, saya merupakan kaunselor yang akan bertanggungjawab untuk majlis pendaftaran tingkatan 1 dan seterusnya Minggu Silaturahim tingkatan 1. Nama saya Muhammad Nur Hafiz bin Aman Shah, guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Semak Labu. Saya telah berkhidmat di sini selama 9 tahun insyaAllah. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan hari pendaftaran tingkatan 1 dan 4. Pertama sekali saya minta maaf lah, kita ada beberapa masalah teknikal di pihak kami sebab kita tak boleh jangka kan, kena berkenaan dengan perkara-perkara teknologi ni. Dia mungkin akan ada lag sikit lah. Jadi, boleh saya teruskan? Okay, gambaran awal mengenai hari pendaftaran. InsyaAllah kita untuk tahun ni, kita akan mendaftar pada hari Selasa, 6 April 2021. Okay. Untuk tahun ni, kami mencadangkan kepada ibu bapa tingkatan 1 dan 4 untuk masa pendaftarannya adalah seperti berikut. Untuk para pelajar daripada Negeri Sembilan, datang antara jam 9 hingga 10.30 pagi. Dan untuk pelajar daripada luar Negeri Sembilan, kami cadangkan untuk datang pada jam 11 hingga 1 petang. Tetapi tak ada masalah untuk mereka yang ada halangan, tak boleh datang pada masa yang dicadangkan, boleh datang. Tapi ini adalah sekadar cadangan daripada pihak kami kerana untuk melancarkan pergerakan majlis pendaftaran kita pada hari tersebut. Dan untuk pengetahuan semua juga, kami setakat ni baru sahaja dapat senarai nama para pelajar yang akan mendaftar petang semalam. Ada lebih kurang dalam 170 ke 180 macam tu. Nanti kami akan dapatkan list yang updated daripada sistem. Dan insyaAllah para pelajar dan ibu bapa yang tak dapat mendengar taklimat ini secara langsung pada pagi ini, jangan risau. Kita akan, saya sendiri akan personally contact dan hubungi para ibu bapa yang ada dalam senarai tersebut dan masukkan dalam grup Telegram kami. Dan seterusnya dapatlah sama-sama kita dengar
dan ketahui perkembangan-perkembangan terbaru. Dan dalam grup Telegram tu juga ada beberapa maklumat yang para ibu bapa dah tahu dan akan diberitahu. Dan untuk ibu bapa yang tak dapat dengar secara langsung pada hari ini juga, kami akan masukkan kembali link untuk rakaman ini. Jadi para para pelajar dan ibu bapa boleh tonton semula di YouTube. Link ni khas dibuka untuk para pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun 2021. Jadi seperti saya kata tadi, kita cadangkan masa untuk pendaftaran adalah 9 hingga 10.30 pagi untuk para pelajar dari Negeri Sembilan dan 11 pagi hingga 1 petang untuk pelajar daripada luar Negeri Sembilan. Okay, ya, seterusnya. Okey. Ini adalah carta alih atau flow untuk pendaftaran kita pada hari tersebut. Kita, para pelajar ibu bapa akan masuk di pintu utama. Seluruhnya akan parking di padang. Seluruhnya akan ke dataran ilmu. Seluruhnya akan ke dataran Sri Bestari. Dan seterusnya ke asrama. Dan para pelajar akan ke koperasi. Ini saya terangkan secara ringkas saja dahulu. Selepas ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Dan kami akan tunjukkan apa yang perlu dibuat di satu-satu tempat tu dan bagaimana tata cara yang sepatutnya untuk ibu bapa dan para pelajar, kerana kita akan mendaftar dalam norma baru mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam kita tengok tagline kita, hashtag kita jaga kita, dan kita sama-sama lah jaga kita, diri kita dan diri anak-anak kita untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 dan seterusnya menurunkan graf jangkitan kes setiap hari. Jadi kita sama-sama kena patuhi SOP yang telah ditetapkan dan insyaAllah lepas ni saya akan terangkan. Okey, boleh? Okey. Yang pertama sekali, apabila sampai di pintu masuk nanti, tiga perkara utama yang parent dan pelajar kena buat adalah, yang pertama, tak perlu keluar daripada kenderaan, hanya buka tingkap, dan pengawal keselamatan kita akan mengambil suhu murid dan parent akan mengimbas kod QR My Sejahtera. Dan kena ingat mana-mana murid yang suhu badannya melebihi 37.5 tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah dan tidak dibenarkan mendaftar pada hari tersebut. Kita ikut SOP ya, maksudnya murid yang sihat dan bersuhu normal sahaja dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Okay. Seterusnya, apabila telah selesai mengambil suhu dan mengimbas kod QR My Sejahtera di pintu masuk, ibu bapa akan pergi ke kawasan padang. Okay. Kereta semua ibu bapa tingkatan 1 dan tingkatan 4 perlu parkir di padang sahaja, tidak dibenarkan parking di tempat lain. Okay. Ikut guideline yang telah ataupun tata cara yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, kami hanya boleh membenarkan murid sahaja yang turun dengan memakai pelitup muka. Dan ibu bapa harus memastikan anak turun dengan membawa dokumen yang lengkap. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu merupakan satu-satunya sekolah berasrama penuh di Malaysia yang mempunyai pelajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Jadi, seperti mana yang kita sedia maklum, peperiksaan STPM masih berlangsung sehingga 8 hari bulan April 2021. Jadi, pada hari tersebut, para pelajar STPM kita masih lagi mengambil peperiksaan. Jadi, kami telah tetapkan untuk parking di kawasan padang sahaja supaya kita tidak mengganggu mereka mengambil ujian STPM di dewan peperiksaan mereka. Dan seperti mana yang saya maklum tadi, hanya murid sahaja dibenarkan turun dengan memakai pelitup muka. Ibu bapa perlu memastikan anak turun dengan membawa dokumen yang lengkap. Okey. Apabila telah turun dari padang, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan diiring oleh para pelajar senior tingkatan 6 rendah dan tingkatan 3, sama ada pelajar tingkatan 6 rendah atau tingkatan 3, untuk dibawa ke dataran ilmu. Dataran ilmu terletak bersebelahan dengan Dewan Sri Bestari, Dewan Utama.
apa yang akan berlaku di sini adalah para pelajar akan mendaftar kehadiran dan yang kedua adalah kaunter semakan dokumen. Saya highlight ya dokumen tu dan kaunter pendaftaran asrama. Jadi akan berlaku tiga perkara. Di sini anak tuan-tuan akan dicatat kehadiran, akan disemak dokumen dan akan didaftarkan di asrama mana yang ataupun dom mana yang mereka akan masuk. Okey, seperti mana kalau kita tengok di bawah tu, ini adalah senarai dokumen yang mesti ada dalam fail tersebut. Okey, kami cadangkan macam ni. Kami cadangkan setiap IWAPA menyediakan fail kertas. Fail kertas yang warna-warni tu. Kita panggil dia pocket file. Sediakan pocket file, tulis nama anak dan masukkan semua dokumen yang berkenaan dalam file tersebut supaya mudah untuk anak bawa satu file saja. Bila sampai di kaunter di dataran ilmu, maka anak-anak terus tunjukkan file tu dan kami akan semak. Senarai dokumen yang perlu dibawa oleh para pelajar IWAPA pada hari tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, ni wajib bawa ya. Surat tawaran kemasukan ke sekolah berasrama penuh. Yang kedua, salinan sijil kelahiran. Yang ketiga, salinan kad pengenalan pelajar. Yang keempat, salinan kad pengenalan ibu dan bapa. Yang kelima, sijil PBD dari sekolah rendah, pentaksiran bilik darjah. Yang keenam, sijil berhenti sekolah. Yang ketujuh, penyata pendapatan penjaga. Dan seterusnya, buku rekod kesihatan pelajar, borang akuan kesihatan dan borang akuan janji. Dua yang bawah ni kami akan letak dalam Telegram group dan ibu apa kena print dan lengkapkan. Okay, jadi mungkin ada timbul persoalan sama ada beberapa perkara yang akan timbul persoalan sama ada anak saya tak dapat lagi sijil pergi sekolah ataupun sijil PBD-nya tiada ataupun buku rekod kesihatannya lambat dapat. Tak apa. Tapi yang utamanya saya nak beritahu jika ada borang-borang dan sijil-sijil yang berkenaan ni tolong bawa dan wajib sebenarnya wajib bawa. Tapi kami faham atas beberapa kekangan jadi kami benarkan untuk IWAPA mungkin boleh bagi pada hari yang lain kali. Tapi seboleh-bolehnya kami berharap agar semua perkara yang disenaraikan ni ada. Kalau tak ada, tak ada masalah. Just kita maklumkan kepada guru kelas dan insyaAllah saya akan berada pada hari tersebut. Jadi just maklumkan dan kita boleh bagi pada hari lain. Tapi kalau boleh, yang pertama tu, surat tawaran kemasukan ke SBP tu kena ada. Sebab kita nak memastikan bahawa anak tuan-tuan dan puan-puan ni betul-betul mendapat tawaran di Smart Labu. Termasuk juga untuk tingkatan 4, kita nak buat pengesahan. Seronya. Okey. Apabila selesai ke di dataran ilmu, para pelajar akan bergerak masuk ke Dewan Seri Bestari. Para pelajar akan bergerak ke Dewan Seri Bestari. Okey. Tadi fail yang anak-anak tuan-tuan dah bawa di dataran ilmu tu, bawa fail tu masuk ke dataran Dewan Seri Bestari, masuk ke dalam dewan dan seterusnya. Para pelajar kena menyerahkan bukti pembayaran koperasi kepada guru kelas. Untuk pengetahuan semua, pembayaran koperasi pada tahun ini adalah secara online. Jadi, resit pembayaran tersebut perlu diserahkan kepada guru kelas supaya selepas itu, guru kelas akan dapat menyerahkan resit koperasi. Menyerahkan resit koperasi kepada menyerahkan resit koperasi kepada Encik Suzailal, pengurus koperasi kita. Okay, sijil PBD untuk tingkatan 4 ambil dari tingkatan 3 ke kita ada soalan ni? Jawapannya ya. Kita ambil yang tingkatan sebelumnya lah. Kalau sekolah tu boleh bagi semua daripada form 1, form 2, form 3 pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi kita ambil yang terbaru pun tak ada masalah. Saya sambung. Okay, guru kelas akan menyerahkan resit kepada pelajar. Okay, ini yang penting juga. Pemeriksaan pelitup muka, sejadah dan hand sanitizer. Para pelajar dalam norma baru diwajibkan untuk membawa face mask, pelitup muka, sejadah sendiri
dan juga hand sanitizer sendiri. Yang botol kecil tu. Bila berada di sekolah, kita ada stok-stok untuk ditambah. Tak ada masalah. Dan juga boleh beli juga di koperasi. Tak ada masalah. Tapi untuk yang hari pertama pendaftaran tu, diwajibkan semua pelajar mesti ada face mask sendiri, sejadah sendiri, hand sanitizer sendiri dan akan disemak oleh guru kelas. Okay. Seterusnya, apabila keluar daripada dewan, pelajar akan singgah di kaunter koperasi untuk mengambil kain batik. Kain batik ni adalah untuk baju batik Smart Labu. Jadi baju batik Smart Labu ni akan diserahkan kepada ibu bapa, akan diserahkan kepada ibu bapa semula untuk dijahit. Jadi mungkin ada yang tanya-tanya, bila pula nak bagi anak kami, bila kalau kami jahit di luar, tak ada masalah. Kami setuju kalau kita bagi lepas raya pun tak ada masalah. Sebab tahun ni kita faham kekangan kita. Sebab anak tuan-tuan dan perempuan, bila mana masuk ke Smart Labu ni, mereka akan berada di sini sehingga raya. Sehingga kita kembali ke cuti raya. Jadi semua perkara-perkara yang bersangkutan lepas tu kita selesaikan lepas raya pun tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey. Apabila pelajar kembali ke kenderaan ibu bapa untuk menyerahkan kain batik tersebut dan dah selesai, ibu bapa akan membawa anak dan barang-barang pelajar naik ke asrama. Pelajar puteri atau pelajar perempuan akan naik ke asrama puteri dan pelajar putera akan naik ke asrama putera. Tetapi pelajar dihantar ke asrama dengan kenderaan ibu bapa, ibu bapa perlu drop off sahaja. Hanya pelajar yang turun dengan barang-barang pelajar dan akan disambut oleh para pelajar kami. Maksudnya para pelajar kami akan bantu untuk bawa barangan tersebut dan bawa pelajar ke asrama mengikut dom masing-masing yang telah diketahui di dataran ilmu tadi. Jadi pelajar kita dah tahu kan kat mana asrama dia. Jadi mereka akan dibawa ke dom masing-masing dan start daripada situ pelajar tingkatan satu ni akan diuruskan oleh pelajar saya. Pelajar baru akan disambut dan dibantu oleh pelajar senior ke asrama. Maksudnya selepas ibu bapa drop off para pelajar tersebut dan selepas itu ibu bapa diminta untuk mengikut laluan keluar untuk keluar daripada sekolah kita. Sebab kita memang mengikut SOP KPM di mana hanya pelajar sahaja dibenarkan turun dan ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali untuk turun dari kenderaan masing-masing. Okey, seterusnya. Dan untuk yang terakhir sekali, apabila para pelajar telah meletakkan barangan di dalam dom, dia letak je barang dia dulu dalam dom dan kemudian pelajar akan kembali turun semula ke koperasi dan menyerahkan resit bayaran koperasi dan mengambil barangan di koperasi. Jadi untuk tahun ni kita ada kejutan sikit. Jadi kita akan serahkan kepada Cikgu Jalal lah untuk terangkan beberapa kejutan di bahagian koperasi tu. Jadi selesai. Dan para pelajar tu akan diuruskan oleh para pelajar saya sepanjang berada di sini dan insyaAllah kami akan cuba menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan cuba untuk memberi peluang pengalaman pembelajaran terbaik di Smart Labu. Jadi kalau kita boleh tengok, ini adalah peta laluan untuk sekolah kita lah. Daripada pintu masuk ke dewan, ke dataran ilmu dan seterusnya ke dengan asrama dan keluar. Sekejap lagi kami akan tunjukkan video macam video simulasi pendaftaran, tapi secara ringkaslah laluan je. Ibu atau bapa memang tak boleh tolong angkat barang langsung lah ya. Tak boleh pun, minta maaf. Kita ada tenaga kerja yang cukup insyaAllah. Kita akan guna bantuan pelajar tingkatan 6 seramai tingkatan 6 rendah ya. Tingkatan 6 atas yang mereka baru akan masuk dan mereka tak terlibat dengan peperiksaan STPM dan mereka akan bantu seramai 46 orang dan kita ada tenaga seramai 138 orang daripada tingkatan 3. Jadi mereka akan bergile-gile membantu anak-anak dan para pelajar baru ni untuk angkat barang
dan bantu menguruskan diri mereka sepanjang hari tersebut di asrama. Jadi tuan-tuan dan puan yang risau sebenarnya, kita akan bagi mereka masa untuk kemas asrama, kemas dorm. Jadi hari pertama tu memang untuk mereka menguruskan diri di asrama je dulu. Lepas ambil barang-barang di koperasi, lepas ambil letak barang tu, mereka akan beri masa sepanjang hari tu untuk mengemaskan dorm saja. Tak ada masalah. Okay, seterusnya, ini adalah beberapa cadangan daripada pihak kami. Dan yang beberapa cadangan dan peringatan lah. Okay, yang nombor satu ni wajib lah. Pelajar hadir dengan berpakaian sekolah lengkap. Tali leher tak perlulah. Tali leher tu nanti bila sampai di Semak Labu baru dapat. Jadi just berpakaian seperti biasa. Dan yang kedua, ini saya harap boleh diterima lah cadangan ni. Sebab kami bincang untuk bagi lancar trafik. Ibu apa dicadangkan untuk datang ke Semak Labu menggunakan laluan exit Bandar Aisdale. Ini untuk siapa yang guna PLUS. Siapa yang datang guna PLUS, kami cadangkan untuk keluar ikut exit Bandar Aisdale. Itu exit yang terdekat dengan sekolah kami lah. Dan nanti laluan dia akan lancar lah untuk masuk sebab dia terus masuk dari sebelah kiri. Sebab siapa yang datang daripada Nilai tu sebenarnya dia kena masuk cross sebelah kanan. Masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi kami cadangkan untuk ikut Bandar Aisdale ni biar dia masuk daripada sebelah kiri. Mudah. Okay, yang seterusnya, pelajar tingkatan 1 tidak perlu membawa buku teks. Dan pelajar tingkatan 4 perlu membawa buku teks. Okay. Yang seterusnya. Kami akan tunjukkan video yang kami rakam dalam masa yang sekejap semalam untuk panduan tuan-tuan dan puan. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, baiklah untuk untuk pengetahuan ibu bapa, nanti kami akan sharekan slide ni secara keseluruhannya dalam grup Telegram kami. Okey, ada soalan, iaitu sesi pembelajaran bagi tingkatan 4 bermula pada tarikh berapa ya? Kita akan mula tarikh pembelajaran untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 pada minggu depannya. Kita akan mula pada 12 hari bulan 4 lah. Untuk sesi, sebenarnya macam ni, untuk tingkatan 4, minggu sesi orientasi kita seminggu je. Untuk tingkatan 1, sesi orientasinya 2 minggu.
Okey, nanti semuanya nanti maklumat ni saya akan masukkan dalam grup Telegram. Tapi minggu silaturahim secara sepenuhnya untuk minggu pertama bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4. Untuk minggu kedua, tingkatan 4 dah start sesi pembelajaran secara penuh. Tingkatan 1 akan masuk ke kelas masing-masing pada waktu pagi, dan pada waktu petang kita akan ada program minggu silaturahim, insyaAllah. Dan pada waktu malam, saya rasa sebab juga nak cerita ni. Tapi sebenarnya kita sedia maklum, 13 dari bulan April tu insyaAllah lah. Kalau kita dipanjang kau umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu dengan satu Ramadan. Jadi untuk ibu bapa dan anak-anak, jadi ini satu peluang yang baru. Peluang belajar yang baru, peluang yang barulah saya rasa anak-anak tak pernah lagi berjauhan daripada ibu bapa. Satu peluang yang baru untuk berpuasa dan bersekolah dan tinggal di asrama di tempat yang baru. Kita ada daripada Puan Kristina, pihak sekolah lama anak saya beritahu tak perlu pulang buku teks mohon pencerahan. Oh, tak ada masalah. Kalau sekolah lama cakap tak perlu pulang, bawa je buku teks tu. Tak ada masalah, bawa je. Tapi form 4 wajib bawa. Wajib bawa. Jadi saya buka kejap lah. Buku tingkatan 4 tidak sama dengan aliran SMART. Bagaimana ya? Tak apa Puan, Puan Zafina, kita bawa je dulu, bawa je dulu. Nanti yang kalau tak cukup tu nanti kita akan tambahlah. Kita akan selesaikan di sini, tak ada masalah. Nanti kita akan sama-sama cari jalan penyelesaian untuk perkara ni lah. Okey, saya tengok ya. Soalan-soalan nama. Lampiran medical check-up berserta filem X-ray perlu dihantar bila? Oh, minta maaf, lampiran kesihatan. Dia oh, saya tak masukkan ya dari tadi. Sebab saya letakkan maksudnya dalam buku rekod kesihatan itulah maksudnya sekali. Hari pendaftaran tu, okey, apa maklumat yang diminta oleh SVP untuk dibawa pada hari pendaftaran, bawa juga pada hari tu dan masukkan dalam file pocket file tu. Jadi tak ada supaya tak berlaku kekusutan lah. Bawa aje semua. Yang SVP suruh. Bila peperiksaan penilaian murid diadakan untuk pengkelasan murid? Okey, baik Puan. Okey, untuk minggu tu juga kita akan buat peperiksaan penilaian murid. Kita sebenarnya kalau di Smart Labo ni kita ada kelas yang berdasarkan DLP English Program. Kita ada kelas yang berdasarkan KKQ, kelas kemahiran Quran. Dan kita ada sebenarnya tiga ujian utama yang kita akan buat pada minggu pertama tu. Yang pertama, ujian saringan untuk DLP. Yang kedua, ujian untuk kelas KKQ. Dan ketiga, bukan ujian lah, kita bagi taklimat untuk Hufaz, siapa yang nak masuk. Tapi Hufaz di sini bukan total secara penuh, 30 juzuk. Jadi kita siapa yang berminat je lah kita masukkan untuk Hufaz tu. Dan kelas kemahiran Quran memang ada ujiannya dan juga DLP. Filem X-ray tak ada pada berapa cikgu? Filem X-ray tak ada pada ibu bapa. Apa maksudnya filem X-ray tak ada pada ibu bapa? Rasanya seperti yang Puan Encik Muhammad Jari cakap tu, lampiran medical check-up berserta filem X-ray tu maksudnya medical check-up tu rasanya wajib untuk tingkatan satu. Kalau belum buat tu rasanya kena buat. Tapi apa-apa kalau Puan ada dalam grup Telegram nanti, mungkin kita boleh dapatkan penjelasan lanjut daripada pihak pentadbir sekolah. Saya akan majukan perkara ni dan kita akan jawab sama-sama di sana lah. Okay, jika anak memang sudah berada dalam kelas DLP sebelum ni, akan diteruskan juga atau perlu juga ujian saringan DLP? Okay, semua pelajar akan ikuti ujian saringan DLP. 100%. Semua pelajar akan ikuti. Jadi, ikut kelaikan tu lah. Jadi, should be kalau anak Puan memang dah ada dalam kelas DLP, so insyaAllah akan berjaya lah dalam ujian saringan tu. Untuk seperti mana yang Tuan Pengetua cakap tadi, kita ada 5 kelas. Saya beritahulah nama-nama kelasnya. Sekali lagi, kita ada kelas Ibnu Haitam, Al-Batani, Al-Farasdak, Zarkali dan juga Mukafa. Untuk tingkatan 4, 5 lain sikit. Kita ada Ibnu Haitam, Batani, Ar-Razi, Zarkali, Ibnu Mukafa. Dia pelik sikit. Soalan lain ke?
Film X-ray hospital tak bagi. Macam mana? Tapi dah tulis dalam ujian saringan kata normal. Yang penting bawa dulu buku rekod kesihatan dan juga medical check-up tu. Medical check-up tu. Film X-ray tu nanti kita akan bincang balik dan kita akan maklumkan dalam grup. Kita akan maklumkan dalam grup. Tak ada masalah. Saya tahu sebenarnya ibu apa banyak soalan, banyak kebimbangan. Tapi sebenarnya kami dah menghadapi perkara ini saban tahun dan insyaAllah kita boleh sama-sama selesaikan. Dan tak ada persoalan yang kita tak boleh sama-sama selesaikan. InsyaAllah saya yakin dan percaya anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni yang terpilih masuk Smart Labu ni, insyaAllah kita boleh sama-sama jaga, kita boleh sama-sama bantu dan kita boleh sama-sama selesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Dan sebagai kaunselor tingkatan satu, memang jadi tanggungjawab saya lah untuk pastikan kebajikan dengan anak-anak tuan-tuan perempuan ni dilihat dan dijaga. Dan insyaAllah saya akan bantu yang sebaik mungkin lah. Adakah kelas asrama ada berapa level ya cikgu? Nanti insyaAllah kejap lagi kita akan ada taklimat daripada HAM. Nanti kita akan dengar berkenaan dengan asrama. Tapi secara basicnya kita ada ground floor, first floor, second floor. Jadi in total 3 lah. Tapi level sampai 2 lah. Ground 1-2. Itu je. Sama juga sama putera dengan puteri. Adakah kelas-kelas tu random atau mengikut markah yang diperolehi? Kelas-kelas tu mengikut, dia random je. Kecuali yang kelas untuk DLP tu lah. DLP tu kita memang saring untuk satu kelas DLP dan KKQ satu kelas. Lagi yang lain tu random je. Dia tak ada. Sebab kita basically sama. Untuk ketahuan tuan-tuan dan perempuan, anak tuan-tuan dan perempuan ni daripada kita kan satu sampai kita kan tiga kelas yang sama. Tak berubah. Kalau dia kelas Zakali, tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dia akan masuk Zakali. Sama juga kelas hitam dan juga dia akan sama kelas hitam sampai tingkatan 3. Jadi bila tingkatan 4 baru dia akan berubah lah mengikut aliran dia. Tapi pun tingkatan 4 sebab kita unik sikit. Tingkatan 4 basically kita ambil sains agama. Tingkatan 4 kita ambil 11 subjek kecuali satu kelas, kelas M. Kita ambil itisas agama. Okay, saya baca soalan sekejap. Nak tanya CG-CG asal dan salinan semua masuk dalam fail kertas juga ke? CG-CG asal dan salinan. Oh, CG-CG asal tak perlu kan? Bagi salinan je. Salinan saja. Minta maaf kalau mengelirukan sikit tadi, tapi saya tulis saya tak salinan je lah. Kecuali IC. IC original, anak-anak tuan-tuan perempuan minta bagi anak-anak tuan-tuan perempuan lah. Sebab apa, jika berlaku masalah kesihatan klinik dan hospital, biasanya dia akan minta IC yang original. Jadi kita sarankan untuk bagilah. Tak apa perempuan, kita dah boleh start bagi kepercayaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita dah masuk peringkat remaja, peringkat menengah, dan inilah masanya untuk kita meletakkan kepercayaan dan kita bimbing mereka agar mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi, percaya kepada diri sendiri. Dan insyaAllah pelajar-pelajar senior di sini baik-baik akan bantu anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk menyesuaikan diri dan mengadaptasi diri di Smart Labu sebaik mungkin. Adakah tingkatan 4 juga mempunyai ujian saringan? Nah, ni saya bagi Cikgu Fiana jawab. Cikgu jalan dengar. Okey, boleh dengar? Okey. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan berkaitan dengan adakah tingkatan 4 juga mempunyai ujian saringan? Okey, untuk makluman ibu bapa tingkatan 4, untuk Smart Labu, pakej tingkatan 4 yang kita sediakan ada dua pakej, iaitu yang pertama sign to gain dan juga yang kedua iktisas agama. Yang mana kalau kita tengok tadi untuk kelas 4 Razi, kelas ini sebenarnya untuk Smart Labu 5 kelas, 4 kelas sign stream
dan satu kelas agama iktisas, yang mana untuk kelas Azi, Haitam, Batani dan juga Zarkali, empat kelas ini adalah kelas sain tulen. Cuma bezanya untuk kelas Razi, ini merupakan kelas DLP. Jadi jika anak tuan-puan ingin masuk ke kelas DLP ini, kita akan tengok ikut kekosongan dan juga kelayakan. Okey, kalau yang lain kita akan masuk ikut kapasiti lah. Dan yang untuk kelas mukafak, kelas ini tidak mengambil sain tulen. Okey, satu-satunya kelas yang mengambil agama iktisas iaitu subjek-subjek seperti sains dan tidak bukan sain tulen lah. Kita ada bahasa Arab, pendidikan sunnah Islamiah dan juga pendidikan Al-Quran lah. Iaitu itu saja untuk tingkatan satu, tingkatan empat, dan kita akan beri taklimat lebih lanjut kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ketika minggu orientasi nanti. Semoga menjawab soalan. Sekian. Okey, saya teruskan dengan soalan-soalan daripada ibu bapa. Okey, salam. Adakah tingkatan empat juga punya ujian saringan? Okey, dah saya jawab. Salam, boleh saya dapatkan detail pakaian semasa pendaftaran untuk pelajar lelaki, pakaian sekolah seluar berwarna hijau atau hitam? Okey, yang ni, untuk yang ni, kami sebenarnya ada website. Cikgu Fia boleh tunjukkan website kita tak, Cikgu Fia? Kejap. Kita ada website dan dalam tu ada tunjukkan, tapi untuk secara umumnya tingkatan satu, seluarnya warna hijau, baju putih, baju putih, lepas tu tingkatan empat seluar hitam baju putih. Tapi nanti perkara tu akan diterangkan lebih lanjut oleh hand saya lah. Jenis kasut, kasut hitam kulit atau kain? Kasut hitam kulit. Kasut kulit warna hitam, bertali. Okey, tapi kalau dah terbeli yang tak bertali, boleh je bawa. Tapi kalau belum beli lagi, disarankan bertali. Dan wajib bersongkok hitam. Wajib bersongkok hitam. Setiap salinan perlu pengesahan ke tuan? Ya. Setiap salinan dinasihatkan untuk dapatkan pengesahan. Berapa bilangan anak dalam satu dom? Kita mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bilangan dia tu mungkin berbeza-beza sikit, tapi cara roughly dalam, sebab so kita kena faham satu ya, kita sekolah asrama. Maksudnya kapasiti kita memang itulah dia kapasitinya. Jadi nanti anak tuan dan puan datang akan duduk dalam dom dan jangan risau, insyaAllah akan selesa lah, akan selesa. Siap, berapa bilangan anak dalam satu dom? Okey dah, bulan puasa memang tak balik minggu ya? Oh, memang tak Wan. Sebab dia kita ikut SOP KPM dan KKM. Memang para pelajar asrama ni tak dibenarkan balik. Tak dibenarkan outing, tak dibenarkan balik. Malahan pelajar SPM 2020 kita, bila start masuk bulan 1 hari tu, mereka tak keluar outing, tak balik sampai habis SPM. Memang itulah, memang nampak macam kejam, tapi itulah cabaran kita di sekolah-sekolah berasrama ni. Jadi insyaAllah kami akan bantu anak tuan-tuan dan perempuan bertenang di sini. Dan insyaAllah mereka akan rasa seronok untuk berada di sini. Dan ini adalah kita punya website, dia punya alamat adalah smartlabu.edu.my. Betul Cikgu Fia? smartlabu.edu.my. Jadi boleh layari untuk dapatkan maklumat terkini. Perlu kasut bertumit tinggi juga. Berkenaan kasut sekolah, anak saya dah memang beli awal tapi bukan jenis kulit dan bertumit. Macam mana cikgu, perlu kasut bertumit tinggi juga ke? Nanti kita akan rujuk kepada HEM untuk soalan ni yang berkenaan dengan pakaian-pakaian ni. Cara pembukaan kad dan akaun bank, perlu buat di sekolah ke atau boleh buat di mana-mana cawangan bank di luar? Bagaimana cara untuk beri anak-anak duit belanja harian? Yang ni pun HEM saya akan jawab dan sebenarnya dah diterangkan dalam grup Telegram kita. Kita dah terangkan dalam grup Telegram kita. InsyaAllah nanti kita akan ulang semula lah. Kita akan sentiasa ulang benda yang sama. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada seorang parent yang sangat committed. Ada dia siap buat yang rumusan dalam grup tu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Dan memang kalau boleh kita rujuk balik apa rumusan yang parent tu dah buat.
dan kita boleh, dia akan ada tambahan dan kita boleh rujuk lah. Tingkatan 4 untuk hari pembelajaran biasa pakai seluar hijau atau hitam. Tingkatan 4, saya ulang semula, seluar hitam. Seluar hitam. Pakaian sekolah pelajar perempuan tingkatan 4, kain warna apa? Oh, kain hitam. Menengah macam ni, menengah rendah, menengah rendah kalau perempuan kain biru. Kalau menengah atas tingkatan 4, tingkatan 5, kain hitam. Okay, itu saya punya cikgu Novia dah pinkan untuk alamat website kita, link untuk panduan pakaian. smartlabu.ed.my/panduan-pakaian. Itu ya. Okay, jadi saya rasa kita teruskan dengan slot seterusnya. Kita akan mendengar taklimat daripada koperasi, daripada Encik Suzailal bin Hamzah, cikgu kita yang bertugas untuk koperasi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakanlah cikgu Suzailal kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua Ikihan, Tuan Hantu Jahan, Cik Bais, Cik Nurfia dan semua ibu bapa serta penjaga yang saya hormati. Sebentar saya akan perkenalkan diri saya dan akan ceritakan serba sedikit berkenaan dengan perkhidmatan di koperasi. Okey. Saya Syuzal bin Hamzah, boleh panggil sebagai Cikgu Jalal. Saya mengurus koperasi Smart Labu. Hai. Manakala pengurusi koperasi ialah Tuan Pengetua Dr. Haji Abdul Jalil bin Ahmad dan naib pengurusi PKP Puan Norma binti Osman. Seterusnya ahli lembaga koperasi sama 8 orang di kalangan guru. Okey, koperasi Smart Labu Berhad, kami menyediakan 8 jenis perkhidmatan dan juga perniagaan. Okey, antaranya yang pertama peruncitan, agrotani, itu cendawan. Yang ketiga, ejen bank berdaftar EBD di bawah Bank Simpanan Nasional BSN. Yang keempat, kami menyediakan perkhidmatan sewa antapak vending machine. Yang kelima, kami menyediakan juga perkhidmatan catering. Yang keenam, perkhidmatan lobby. Yang ketujuh, kami juga ada perkhidmatan gunting rambut kepada pelajar lelaki. Yang kelapan, seterusnya jualan buku dan modul, sewaan cubah dan akhir sekali perkhidmatan wifi kepada semua pelajar dan guru. Itu antara pengenalan daripada koperasi Smart Labu Berhad. Saya terus kepada yuran koperasi untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4. Okey, ini yang ditunggu oleh semua tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama, jumlah yuran yang perlu dibayar oleh pelajar tingkatan 1 bagi putera sebanyak RM690. Okey, bagi putera sebanyak RM696 dan puteri RM737.14. Dan jumlah yuran bagi tingkatan 4 baru bagi putera ialah RM683.69 dan bagi pelajar puteri tingkatan 4 baru RM724.69. Okey, itu adalah jumlah penuh yang perlu dibayar oleh semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 yang baru. Okey, saya terus kepada masih lagi berkenaan dengan yuran, pembayaran secara online amat digalakkan bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat urusan belian di koperasi. Okey, ini amat penting kerana kita perlu patuhi SOP yang ditetapkan oleh KPM dan juga KKM. Okey, seterusnya bayaran boleh dibuat di atas nama Koperasi Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Berhad.
nombor akaun bank rakyat ialah 1101504203. Ya, tak bawa lagi ke? Jom backstage ke? Yang sebelum masuk ke? Hello, hello. Fia, boleh dengar? Okay. 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 Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengetua Dr. Haji Abdijalil bin Ahmad PKM, Dr. Haji Abdijalil bin Ahmad Rojahan, Haji Rojah, Cikgu Hafiz, Cikgu Fia dan semua ibu bapa, yang saya hormati. Okay, saya perkenalkan diri saya dahulu, okay, saya perkenalkan semua matan yang disediakan di koperasi Semak Pelabur Berhad. Okay, saya Syuzailal bin Hamzah. Boleh panggil Cikgu Jalal. Saya sebagai pengurus koperasi Semak Pelabur Berhad. Manakala pengerusi koperasi Semak Pelabur, Tuan Pengetua Dr. Haji Abdul Jalil bin Ahmad. Naib Pengerusi Koperasi PKKO Puan Norma binti Osman. Seterusnya ahli lembaga koperasi terdiri daripada 8 orang guru Semak Pelabu. Okey, seterusnya koperasi ada menyediakan 8 jenis. Okey, seterusnya koperasi Semak Pelabur ada menyediakan 10 jenis perkhidmatan dan perniagaan di koperasi, antaranya yang pertama perincitan, seterusnya agrotani iaitu cendawan tiram putih, yang ketiga ejen bank berdaftar EBB di bawah Bank Simpanan Nasional BSN, sewaan tapak vending machine, perkhidmatan catering, dobi, kedai gunting rambut, jualan buku dan modul, sewaan jubah dan perkhidmatan wifi. Okey, seterusnya saya akan ceritakan berkenaan dengan bayaran yuran bagi tingkatan 1 dan 4 baru. Okey, pertama bagi pelajar putera tingkatan 1 ialah jumlah yang perlu dibayar RM694.14. Dan pelajar putera tingkatan 1 jumlah sebanyak RM737.14.
Okey, dan seterusnya yuran perlu dibayar bagi tingkatan 4 baru. Bagi putera jumlah penuh ialah RM683.69 dan pelajar puteri RM724.69. Seterusnya, pembayaran secara online amat digalakkan bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat urusan belian di koperasi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan lakukan pembayaran secara online ataupun di mesin-mesin ATM atau di kaunter bank yang berdekatan. Kita perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KPM dan juga KKM. Seterusnya, bayaran boleh dibuat atas nama Koperasi Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Berhad, nombor akaun Bank Rakyat iaitu 11015042003. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat seperti paparan yang telah terpapar di YouTube tuan-tuan. Dekat situ menunjukkan senarai yuran dan juga semua item yang kita akan sediakan nanti. Okay, boleh rujuk dan saya akan masukkan dalam grup Telegram untuk Form 1 dan Form 4 nanti insyaAllah. Okay, seterusnya sila bawa bukti bayaran dan serahkan semasa pendaftaran di kaunter pendaftaran kelas di Dewan Seri Bestari. Okey, tidak kira tuan-tuan dan puan-puan yang bayar secara online, bayar secara mesin ATM dan kaunter bank-bank yang berdekatan, sila simpan bukti bayaran dan bawa dan serahkan kepada kaunter kelas semasa pendaftaran di Dewan Seri Bestari. Okey, seterusnya pastikan nama penuh pelajar ditulis pada bukti bayaran tersebut. Okey, bagi pelajar yang membayar secara tunai boleh buat bayaran di kaunter pendaftaran kelas di Dewan Seri Bestari. Jika ada baki, sila tuntut di koperasi dan bawa bersama resit bayaran yang telah diberikan oleh guru kelas tadi. Okey, maksudnya kalau yang perlu bayar secara tunai, anak-anak, tuan-puan tadi pergi ke kaunter, bayar secara tunai dan guru kelas akan bagi satu resit, salinan resit, dan salinan resit tadi tu bawa ke koperasi untuk tuntut barang yang kita telah bungkuskan mengikut package untuk form 1 dan juga tingkatan 4. Okey, seterusnya sila cetak dua salinan borang yuran koperasi yang dipaparkan sekarang ni, boleh tengok. Okey, sila cetak dua salinan dan isikan maklumat pelajar. Maklumat yang tertera pada borang tersebut ada nama pelajar, ada kelas, rumah sukan, tarikh bayar, nombor resit koperasi dan juga nombor telefon penjaga. Okey. Jadi siapa yang bayar secara tunai ataupun bayar secara online perlu cetak dua salinan borang tersebut. Okey, satu salinan borang yuran disimpan oleh pelajar dan satu lagi diserahkan di koperasi semasa menuntut barang. Okey, menuntut barang dan juga menuntut baki lebihan tadi. Okey, kenapa saya minta serahkan kepada satu koperasi? Sebab kita nak tengok barang apa yang sudah dibayar dan barang apa yang kita belum serahkan lagi. Sebab ada beberapa barang yang masih lagi belum sampai daripada pembekal. Okey, termasuklah baju korporat, kad perpustakaan dan juga tanda nama. Okey, tiga item ini belum sampai lagi dan kita akan bagi waktu persekolahan nanti. InsyaAllah. Okay, seterusnya koperasi akan beroperasi pada 6 April 2021 sahaja untuk tingkatan 1 dan 4 baru.
Mohon semua ibu bapa ambil maklum, tidak kira yang dekat maupun yang jauh. InsyaAllah kesesakan tidak akan berlaku jika semua SOP dipatuhi dan bayaran telah dibuat awal secara online. Jadi saya harapkan semua tuan-tuan dan puan-puan patuhi kehendak koperasi dan juga SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita tidak akan buka awal koperasi untuk serahan barang-barang dan juga belian di koperasi. Okey, seterusnya untuk akhir sekali berkenaan dengan yuran, saya mohon ibu bapa juga sediakan 2 keping gambar berukuran pasport dan serahkan di koperasi semasa menuntut barang nanti. Okey, saya akan ceritakan carta alir bayaran koperasi Smart Pelabur Berhad bagi tingkatan 1 dan 4 bagi tahun 2021. Okey, yang pertama, pelajar membuat serahan bukti bayaran di atas talian di kaunter mengikut kelas di Dewan Seri Bestari. Seterusnya, pelajar perlu dapatkan resit koperasi dari kaunter kelas. Kalau guru kelas tak bagi, boleh tanya dan minta satu salinan resit bayaran dan tulis nombor resit pada salinan borang barang koperasi. Okey, seperti yang dipaparkan sebelum tadi. Tulis balik nombor resit pada borang bayaran koperasi tadi. Okey, guru kelas perlu simpan bukti pembayaran pelajar secara online bersama buku resit koperasi. Okey, yang keempat, pelajar perlu melengkapkan maklumat dalam senarai borang koperasi dan serahkan satu salinan kepada koperasi bersama resit bayaran semasa menuntut barang di koperasi. Dan serahkan juga 2 gambar berukuran pasport. Okey, akhir sekali, pelajar boleh membeli keperluan lain di koperasi Smart Pelabur Berhad secara tunai atau cashless. Okey, saya akan ceritakan berkenaan dengan sistem cashless sekejap lagi. Okey, seterusnya saya akan ceritakan serba sedikit tentang perkhidmatan di koperasi Smart Pelabur Berhad. Okey, yang pertama, urus niaga di koperasi pada waktu persekolahan ialah secara tunai dan cashless atau kita panggil bayaran tanpa tunai. Okey, waktu koperasi beroperasi waktu sekolah, kita akan buka kedai kita pagi dari jam 10 pagi hingga 11 pagi, iaitu waktu rehat. Petang kita akan buka daripada jam 5 hingga 6.30 petang. Dan kita akan buka malam daripada 10.30 hingga 11.30 malam. Okey, yang kedua, sistem cashless yang saya ceritakan tadi. Cashless ni diwujudkan untuk mengatasi masalah kehilangan duit di asrama sebenarnya. Okey, jadi kita telah bermesyuarat bersama HEM, bersama pentadbir dan juga wakil daripada Bank Rakyat serta PayNet, vendor. Jadi kita bersetuju dan kita telah laksanakan pada tahun lepas. Okey, jadi sepanjang pelaksanaan cashless, alhamdulillah objektif kita tercapailah untuk mengurangkan masalah kehilangan duit. Okey, untuk sistem cashless ni atau bayaran tanpa tunai, pelajar perlu membuat kad Bank Rakyat yang diuruskan oleh pihak Bank Rakyat pada hari pendaftaran nanti atau pada minggu orientasi. Nanti saya akan berhubung dengan wakil Bank Rakyat bila waktu sesuai untuk kita daftarkan pelajar-pelajar dan dapatkan kad cashless tadi. Perbezaan kad cashless dengan kad bank kita buat di luar, gambar kad pelajar tadi akan ada gambar. Akan ada gambar, nama, akan ada gambar, nama dan pelajar tidak boleh membuat sebarang transaksi untuk belian secara online sebab dia disekat. So bila pelajar dah habis tingkat tahun 5, kalau masih berminat untuk menggunakan kad cashless tadi tu, diorang boleh pergi ke bank dan buka balik sistem untuk pembayaran secara online. Okey,
Jadi kad cashless tadi, apabila pelajar membuat bayaran ataupun pelajar telah membeli di koperasi, penjaga ataupun ibu bapa akan menerima notifikasi yang mana pelajar telah membayar sebanyak RM2 pada hari Selasa 20 hari bulan, contoh. Okay. Sebab pada borang pendaftaran, kita akan minta isikan nama dan nombor telefon penjaga. Jadi kita penjaga dan juga semua ibu bapa boleh memantau pembelian anak-anak daripada telefon. Okay. Jadi di koperasi ada dua terminal untuk menguruskan cashless. Dan koperasi juga tetap menyediakan perkhidmatan bayaran secara tunai. Sebab cashless ni faham-fahamlah, bila mesin ni masalah mesin, melibatkan masalah online, masalah line, telefon dan sebagainya. Di kantin juga ada dua mesin ataupun dua terminal untuk cashless. Jadi saya difahamkan di kantin juga tetap menyediakan perkhidmatan bayaran secara tunai walaupun dah ada terminal untuk cashless. Sebab untuk menampung pelajar yang datang serentak waktu rehat, memang kita akan berlaku kesesakan. Okey. Seterusnya koperasi, seterusnya saya mohon ibu bapa dan tuan-tuan dan puan-puan, sediakanlah duit belanja secara tunai dahulu kepada anak-anak dalam bulan yang pertama sehingga semua pelajar mendapat kad bank rakyat. Okey. Okey, andai katalah ibu bapa ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada masa sekarang ni nak buat kad bank rakyat. Boleh. Boleh ke cawangan-cawangan yang terdekat, tapi kad tersebut tak ada gambar dan juga nama lah. So in case kalau kad tu hilang, dijumpai oleh pelajar lain, kita tak tahu siapa punya kad tu. Itulah kekurangan kalau kita buat kad debit kad bank rakyat di cawangan-cawangan lain. Yang specialnya cashless ni ada gambar pelajar dan juga nama dekat kad tu. Okay. Tak ada masalah anda kata ibu bapa nak buat kad sekarang ni di luar, tak nak tunggu pendaftaran untuk kad cashless nanti. Okay. Masih lagi boleh guna kad tersebut. Janji kad tu adalah debit. Okay. Kalau anak-anak mau keluarkan duit, okay, koperasi juga merupakan ejen bank berdaftar di bawah Bank Simpanan Nasional BSN. Pelajar perlu ada kad bank BSN untuk keluarkan duit di koperasi secara tunai. Maka saya galakkan semua pelajar tingkatan 1 dan 4 buatlah kad BSN dan kami sediakan kad tu sebelum hari pendaftaran. InsyaAllah terminal untuk BSN pun dah beroperasi, tak ada masalah. Setiap bulan akan diservis oleh wakil BSN. Okey, seterusnya untuk perkhidmatan di koperasi, Koop Semak Labu juga ada menyediakan perkhidmatan catering dan kami ada beberapa pembekal makanan yang mempunyai sijil suntikan Taipot untuk menyediakan tempahan. Okey, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat tempahan makanan dengan Koop untuk jamuan kelas anak-anak bagi sambutan hari jadi, sambutan apa-apa sambutan. Jika berminat untuk membuat tempahan, insyaAllah saya akan berhubung dengan wakil-wakil pembekal makanan tadi. InsyaAllah saya sendiri akan ambil dan saya akan hantar kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, memandangkan sekarang ni pun tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh datang untuk melawat dan menghantar sebarang makanan bermasak di sekolah untuk anak-anak. Jadi kami sedia untuk memenuhi permintaan tuan-tuan dan puan-puan bagi tempahan makanan. Okey, untuk perkara-perkara lain yang saya akan nyatakan di sini ada beberapa perkara. Okey, yang pertama, pakaian unit beruniform mestilah diuruskan oleh ibu bapa dan penjaga masing-masing selepas pendaftaran unit beruniform. Kebiasaannya pendaftaran unit beruniform ni akan berlaku dalam bulan yang pertama selepas pendaftaran. Jadi anak-anak akan telefon tuan-tuan dan puan-puan baju apa yang perlu dibeli dan saiz.
Okey, yang kedua, semua barang koperasi tadi telah dibungkus lengkap mengikut pakej yang disenaraikan dalam borang yuran koperasi. Jadi untuk mengelakkan kesesakan tadi itu, sebab itu saya galakkan buat bayaran secara online ataupun di mesin ATM ataupun di kaunter-kaunter bank berdekatan. Kerana bila anak-anak sampai di koperasi, saya akan serahkan satu beg yang mengandungi barang lengkap semua keperluan daripada kepada tingkatan 1 dan tingkatan 4 yang baru nanti. Okey, yang ketiga, pelajar akan datang ke koperasi untuk menuntut barang keperluan yang telah dibayar dan juga menuntut baki bayaran. Okey, sebagai contoh, masa di kaunter pendaftaran tadi, jika ada yang bayar secara tunai, bayaran perlu dibuat kepada guru kelas dan baki bayaran perlu datang ke koperasi dan jumpa saya sendiri di kaunter nanti. Dan saya akan bagi baki jika ada yang buat bayaran secara tunai. Dan perlu tunjuk resit bayaran. Okey, seterusnya. Tak nampak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan ceritakan masih lagi tentang perkara-perkara lain. Okey, koperasi juga ada menjual barangan lain seperti sabun, shampoo, pewangi, baldi, hanger, cebok, alat tulis, makanan, minuman, cenderamata dan banyak lagi barang-barang keperluan dijual di koperasi semasa hari pendaftaran dan juga hari persekolahan. Okey. Jika ada tuan-tuan dan puan-puan perlukan barang-barang lain, boleh bagi duit kepada anak-anak secara tunai dan kami akan keluarkan semua barang-barang ini di kemah di hadapan koperasi dan boleh beli secara tunai. Okey, barang lain yang kami buka kaunter juga di DSB. Iaitu saya akan buka kaunter di Dewan Seri Bestari untuk jualan mask dan juga hand sanitizer. Okey, sebab pengalaman kita biasanya hari pendaftaran ada pelajar yang terlupa nak bawa, tertinggal dan sebagainya. Jadi kita ada menyediakan jualan mask dan juga hand sanitizer di DSB. Jadi jangan risau, kami jual pun harga murah, sama harga-harga di luar sana. InsyaAllah. Okey, seterusnya ukuran baju korporat pelajar akan diambil pada minggu orientasi dan masa untuk kilang menyiapkan baju korporat biasanya mengambil masa 6 hingga 8 minggu. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan bersabar jika baju masih belum dapat dalam tempoh 5 hingga 6 minggu. Biasanya lama sebab saya akan kumpulkan tempahan ini bersama pelajar lama, pelajar baru. Kita akan tempah sekali. So kilang akan hantarlah biasanya mengambil tempoh 6 hingga 8 minggu. Okey, yang ketujuh, kaunter penyerahan kain batik akan dibuka di Dewan Seri Bestari untuk semua pelajar tingkatan 1 dan 4. Jadi semua pelajar tingkatan 1 dan 4 perlu menyerahkan kain batik tadi kepada ibu bapa penjaga untuk dihantar kepada tukang jahit. Contoh bentuk jahitan, tuan-tuan boleh layari website Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Okey, jadi batik kita letak dekat DSB untuk memudahkan anak-anak serah kepada tuan-puan. Sebab saya difahamkan tuan-tuan tak boleh turun daripada kenderaan dan drop off anak-anak dan terus beredar balik. Nombor 8, yang ke-8, tempahan tanda nama pula biasanya mengambil masa 1 hingga 2 minggu untuk disiapkan. Okey, tempahan nama biasa saya akan gabungkan dengan pelajar lama untuk buat tempahan, so mengambil masa 1 hingga 2 minggu. So harap-harap anak-anak dan tuan-puan faham situasi kita dalam pengurusan koperasi. Okey, seterusnya tuan-puan jangan risau, pihak Koop akan minta unit kaunseling untuk membantu anak-anak untuk jahit lencana.
untuk jahit lencana dan tanda nama sekolah dalam masa orientasi, insyaAllah. Ini juga satu kita kata pengurusan kendiri bagi anak-anak. Kita tahu anak-anak tingkatan satu ni ramai yang masih tak pandai untuk menggunakan jarum, benang. Nanti saya akan minta Cikgu Norfia dan juga Cikgu Hafiz dan juga Cikgu Zubaidah untuk slot in untuk bagaimana cara untuk jahit buat sementara sebelum balik cuti panjang nanti, bolehlah jahit betul-betul kat rumah nanti. Okey. Seterusnya, jika tuan-puan juga berhajat untuk membeli pelekat kereta tambahan ataupun cenderamata, bolehlah minta anak-anak belikan di koperasi semasa hari pendaftaran secara tunai. Okey, saya rasa itu sahaja daripada koperasi Smart Labu Berhad. Jika tuan-puan ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya di talian 019-271-7009. Okey, insyaAllah saya akan bantu sebaik mungkin. Okey, ada apa-apa soalan? Dekat ATM BSN tu ada maps. Okay, apa yang saya faham soalan ni, mungkin tuan-puan salah faham. Mungkin tuan-puan yang ingat kami sekolah ni ada mesin ATM. Okay, sebenarnya kita tak ada mesin ATM. Seperti mana yang dekat luar sana tu, kita hanya ada terminal. Terminal kecil. Kalau tuan-tuan pernah tengok di 7-Eleven untuk bayar bil, beli top up, untuk top up touch and go dekat stesen minyak, itulah. Benda tu kecil je terminal tu. Jadi kita akan guna, saya akan keluarkan terminal tu, pelajar jumpa saya dan dia akan pay wave. Ataupun dia akan slot in card tadi dan saya akan masukkan password. Pelajar akan masukkan password. Jadi pelajar perlu ingatlah password bank tersebut. Okay. Okay, terima kasih kepada kepada Puan Sal tadi. Okay, ada jual TuneTalk tak? Okay, kita tak ada TuneTalk tapi kita ada iTalk. Okay, kita ada menjual iTalk satu kad harga dia RM10. Nilai dalam kad tu pun RM10. Kerana dekat asrama lelaki dan perempuan ada telefon TM yang boleh menggunakan kad iTalk tadi. InsyaAllah sekarang ni kad iTalk dah ada, stok masih ada dan anak-anak boleh membeli bila-bila masa saja. Selain boleh guna shilling di asrama, public phone di asrama. Okey, ibu bapa perlu bekalkan face mask untuk anak-anak. Saya rasa dalam senarai semak sudah ada Sudah ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh semak senarai semak. Face mask berapa pieces perlu ada, minimum berapa hand sanitizer. Cuma koperasi juga akan sediakan kaunter jualan face mask dan juga hand sanitizer di Dewan Seri Bestari bagi anak-anak yang tertinggal, terlupa nak beli dan sebagainya. Okay, insyaAllah kita akan backup nanti. Sebab itu adalah item yang paling penting untuk syarat masa pendaftaran nanti. Okay, ada lagi ke soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja daripada pihak koperasi Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Berhad dan saya akan dari masa ke semasa saya akan aktif dalam grup Telegram yang telah diwujudkan oleh PKHM insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan dan juga Tuan Pengetua PKHM dan kaunselor dalam memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit pada pagi ini. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jalal di atas penerangan yang sangat lengkap itu tadi. Dan insyaAllah jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi Cikgu Suzaila di nombor yang telah kami pinkan di ruangan komen, iaitu 019-271-7009. Ada persoalan daripada penonton kita berkaitan dengan Sam Cikgu nak tanya, cadar dah termasuk dengan sarung bantal ke? Ya puan, cadar dan sarung bantal termasuk sekali dengan package yang telah disediakan lah. Okey, dan soalan yang kedua, face mask kain dibenarkan ke? Okey, untuk unit disiplin tidak membenarkan face mask kain digunakan di sekolah sebab kita nak seragam. Jadi kita guna face mask yang biasa itulah. Sebab kita tak nak pelajar ni berfashion-fashion banyak sangat jenis, jadi kita selaraskan satu jenis sahaja. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada slot kita yang terakhir, iaitu slot bersama dengan PKM, iaitu Tuan Haji Rojahan, untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan pengurusan asrama dan juga unit haiwan murid. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menyebut Tuan Haji Rojahan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Norfia, selaku kaunselor di Sekolah Menengah Agama Persekutuan, dan yang berusaha kepada Tuan Pengetua, Toto Haji Abu Jalil, Cikgu Hafiz, Cikgu Jalal yang telah panjang lebar memberi makluman kepada semua ibu bapa tadilah. Jadi untuk slot saya ni, saya selaku, saya nama penuh je Haji Rojahan bin Abdullah seperti ada di dalam skrin tu lah. Selaku penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Dah masuk tahun yang kelima tahun ni. Jadi anak-anak ni bukan anak-anak tahun yang keenam saya lah, sama dengan Tuan Pengetua. Di tahniah dulu saya ucapkan kepada semua ibu bapa, semua anak-anak yang berjaya masuk ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan, di mana sekolah ni ialah sekolah agama aliran SBP, di mana hanya ada 4 buah sekolah saja dalam Malaysia. Dan salah satu kita adalah pelupur kepada sekolah agama SBP lah. Sekolah yang pertama kali, yang pertama ditubuhkan, kemudian diikuti dengan Semak Kajang, kemudian diikuti dengan Semak Bentong. Tapi yang paling asasnya adalah Kolej Islam Kelang lah, di Kelang sana, Kisas. Jadi untuk bahagian saya nanti, saya cuba ceritakan sedikit tentang aktiviti ataupun kegiatan semasa berada di asrama. Kita asrama ni akan dipantau oleh 17 orang warden lah, termasuk saya selaku ketua warden. Akan memantau semua pergerakan, terutamanya dari segi disiplin lah. Disiplin kita utamakan anak-anak ni berdisiplin, sebab disiplin tu sebenarnya lah penentu kepada kejayaan anak-anak kita. Okay, kita bermula dengan pukul 5 pagi kita bermula. Biasanya akan anak-anak akan dikejutkan oleh kita punya badar lah, badar ataupun pengawas untuk bangun dan bersiap menyiapkan dirilah dalam masa dalam 50 minit. Siapkan diri, kemaskan katil, kemaskan loker, kemudian pergi mandi, buang air besar, kemudian selepas tu bergerak ke surau lah. Surau. Dalam masa COVID-19 ni, kita anak-anak akan ke surau untuk solat berjemaah. Solat berjemaah subuh. Dan kita tahun ni kita gunakan pendekatan satu imam, satu salam. Maksudnya anak-anak tidak digalakkan masbuk ataupun datang lewat untuk solat rakaat yang kedua dah. Biasanya anak-anak yang jadi imam ni, dia waktu subuh dia pandai, dia baca ayat yang panjang.
supaya anak-anak sempat datang untuk solat sunat, solat subuh berjemaah. Tapi kalau sebelum tu kita juga galakkan anak-anak datang ke sekolah, datang ke surau lebih awal lah, pukul 5.30 datang ke surau untuk solat tahajud bersama dengan rakan-rakan yang lain lah. Biasanya tiap-tiap tahun anak daripada form 1 ni biasanya awal-awal lagi dah bangun. Yang paling bangun awal lah anak-anak form 1. Anak-anak form 1 ni mungkin mereka ni dah dikejut awal-awal oleh abang-abang mereka lah yang membantu mereka. Kemudian selepas tu kita, selepas solat subuh pukul 6.45 pagi, kita terus ke Dewan Makan untuk sarapan pagi. Sarapan pagi kita berhasiat lah, ada macam-macam jenis. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah, nanti saya akan maklum lah menu makanan untuk di asrama. Kita makan 5 kali sehari. Anak-anak kita duduk rumah pun tak akan makan 5 kali sehari. Tapi kalau duduk asrama ni, mereka akan makan 5 kali sehari. Dan boleh tengok anak-anak yang masuk form 1 ni, kecil-kecil tapi bila dah form 5, mereka jadi besar-besar. Semuanya kerana makan makanan asrama yang telah disediakan khas oleh pakar diet Kementerian Pendidikan lah. Okey. Kemudian selepas itu pukul 7 kita bergerak ke sekolah. Dan masa sekarang ni, minggu lepas ni, lepas 6 hari bulan, anak-anak tingkatan 1 akan mengikuti majlis Minggu Silaturahim lah, MSR, selama 2 minggu. Dan akan diuruskan oleh kaunselor kita lah. Salah seorang dia tu Cikgu Norfia tadi dan Cikgu Hafiz. Okay. Kemudian kalau tak ada, kemudian anak-anak akan mengikuti program MSR lah. Kalau lepas 2 minggu, kita mula belajar pada jam 7.30 pagi. Masuk kelas pukul 7 pagi, cikgu akan masuk kelas lah. Sehingga pukul 1 tengah hari. Pukul 1 tengah hari kita rehat. Dan anak-anak akan ke Dewan Makan untuk makan tengah hari. Makan tengah hari ni ada macam lah, ada buah, ada sayur, ada nasi, ada ikan atau ada ayam. Tapi anak-anak kita ni memang suka makan ayam. Bila waktu ikan, mata ikan mereka hanya datang ataupun tidak makan tengah hari. Mungkin makan di kantin. Okay. Dan tadi waktu rehat adalah pada pukul 10.30 pagi lah. 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi. Kita rehat di kantin. Untuk masa COVID ni, ketua-ketua kelas dan penolong kelas akan mengambil makanan yang dibungkus di kantin kemudian bawa untuk makan di dalam kelas. Kita kena ikut lagi SOP COVID-19 lah. Lepas tu pukul 1.30, kita akan solat zuhur berjemaah di surau. Surau kita ni sebenarnya berekon, sejuk lah, berekon. Kemudian selepas zuhur kita pukul 2, kita akan ke kelas semula lah. Ke kelas semula sehingga pukul 3.30 petang. Okay, 3.30 petang, maknanya 3 masa lagi di sebelah petang lah. Kemudian bermula 3.30, kita panggil kelas prep ataupun persediaan petang dalam kelas lah, dalam kelas sehingga pukul 4.30 petang. 4.30 petang, anak-anak balik ke asrama. Minum petang dulu dari dalam dia makan. Itu makanan yang ketiga lah. Ketiga, okey. Kemudian pukul 4.50 anak-anak akan solat asar berjemaah. Solat asar berjemaah. Satu lagi kat sini wajib adalah memakai kopiah. Adalah satu, jadi satu kesalahan lah bila kita solat tidak memakai kopiah. Waktu sekolah kita pergi kita pakai songkok lah. Kopiah ni ada dibekalkan di koperasi lah. Yang ada logo Smart Labu. Okay. Kemudian pukul 5 kita akan riadah. Riadah sekarang ni kita hanya jalan-jalan lah. Jalan-jalan atau jogging di persekitaran sekolah. Okay. Kita bagi masa 1 jam untuk diorang riadah. Kemudian balik semula ke asrama. Naik ke asrama, mandi, bersiap diri untuk makan dan solat maghrib. Okay. Pukul 6.30 atau 6 suku hingga pukul 7.20 kita akan makan di Dewan Makan. Dalam Dewan Makan. Pihak kami masih lagi memutuskan cara makan yang sebaiknya lah. Maksudnya kita mungkin makan selepas maghrib. Okay? Makan selepas maghrib maksudnya kita makan jam 7.30 malam. 7.30 malam selepas maghrib. Kemudian kita makan dalam Dewan Makan lah. Dewan Makan kita besar. Boleh memuatkan hampir 800 orang pelajar lah. Dalam penjarakan SOP jugalah.
Kemudian pada 7.50 atau pukul 8, kita ke kelas prep lah. Kita ke kelas prep. Anak-anak ni, anak-anak putri biasanya form 1 ni kita galakkan dia prep dalam dia makan dulu lah untuk mula-mula waktu ni. Kemudian sehingga pukul 10 suku. Pukul 10 suku, anak-anak balik ke asrama, ke surau. Terus kita solat isyak berjemaah. Ha, sebab solat isyak ni afdalnya dilakukan lewat sedikit lah. Okay. Kemudian pukul 10.40 kita akan minum malam. Minum malam, last supper. Ha, ni kali yang terakhir, yang kelima. Biasanya kita ada roti canai, ada roti bun, susu segar dan pelbagai makanan lagi lah. Untuk kita lapik perut supaya kita dapat tidur dengan selesa nanti. Okay. Pada pukul 11, anak-anak bersiap untuk tidur lah. Berus gigi, ambil air wuduk dan sebagainya. Kemudian pada pukul 11 suku, pelajar senior akan membacakan surah Al-Mulk. Dan anak-anak yang duduk di atas katil tu boleh ikutlah surah Al-Mulk ni. Kalau hafal lagi bagus. Kemudian pukul 11.30, anak-anak perlu tidur. Perlu tutup lampu. Dan keadaan ini akan dipantau oleh warden lah. Warden-warden bertugas akan memantau pergerakan tidur anak-anak. Dan warden-warden ni 24 jam berada di lokasi asrama lah. Bilik dia pun sama dengan bilik tidur dia pun sama dengan bilik tidur anak-anak lah. Anak-anak boleh berhubung dengan warden-warden ni bila ada berlakunya kecemasan. Itu tentang kita punya tentatif ataupun kehidupan harian anak-anak yang berada di asrama pada hari persekolahan. Pada hari hujung minggu kita berubah sikit lah. Kita berubah sikit, sarapan pagi mungkin pukul 7. Sebab lepas subuh tu kita buatlah sedikit tazkirah untuk subuh untuk anak-anak. Pukul 7 sarapan pagi untuk hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu, ini saya cerita untuk hari Sabtu dulu. Pukul 7 hari Sabtu makan, kemudian lepas makan pukul 7.30 kita bergerak ke kelas. Hari Sabtu ada kelas. Pelajar tak boleh rehat di asrama. Hari Sabtu kita ada kelas pagi, kelas prep. Bermula 7.30 sampai pukul 12.30 tengah hari. Okay. Lepas 12.30 tengah hari, kita balik makan tengah hari. Kemudian pada aktiviti petang tidak ada kelas lah. Anak-anak boleh buat aktiviti petang seperti membasuh pakaian. Membasuh pakaian adalah kita akan menggunakan mesin basuh kendiri lah. Mesin basuh kendiri di mana anak-anak boleh basuh sendiri. Nanti abang-abang senior akan ajar anak-anak cara menggunakan mesin basuh. Kemudian lepas basuh, kena sidai. Kita ada ruang penyidai yang bertutup lah. Tak akan kena hujan baju anak-anak. Cuma anak-anak perlu ingat kat mana sidai. Dan kita akan letakkan dom. Nama dom pada sidaian tersebut lah. Jadi anak-anak jangan tersilap ambil orang punya pula kan. Jadi kita ingat baju kita. Dan mohon anak-anak yang ada pakaian, mohon di tag nama pada pakaian tu. Nama sendirilah, nama sendiri. Tag pada collar ke yang tak nampak tu ataupun baju t-shirt tu, tag dengan menggunakan marker supaya tidak hilang nanti. Tak bertukar dengan kawan-kawan. Sebab kita ada ramai. Kita ada lebih kurang 300 orang lebih pelajar putera di asrama. Lebih kurang hampir 750 orang pelajar lah yang berada di asrama. Okay. Asrama putri pun sama. Ada mesin basuh, boleh basuh sendiri, beli sabun kat koperasi, basuh baju pada hari Sabtu, kemudian jemur sendiri, kemudian angkat sendirilah, kemudian lipat sendiri. Okay. Kemudian untuk hari Ahad pun sama, pagi kita ada tazkirah dululah, lepas subuh tu kita buat tazkirah subuh. Kemudian pukul 7 kita sarapan pagi. Kemudian pada pukul 7.30 kita ada gotong royong lah. Hari Ahad tu gotong royong membersihkan dom. Okey. Membersihkan dom. Kemudian pakaian hari Ahad tu biasanya kita galakkan pakai baju outing. Sebab pada pukul 9 pagi kita ada inspection dom yang bertema lah, bertema. Mungkin minggu ni tema kita adalah kebersihan diri. Okey, kebersihan diri biasa kita akan semak, kita akan cek
kuku, rambut dan sebagainya. Lepas tu kita cek alat-alat kegunaan, brus gigi, syampu, sabun dan sebagainya. Jadi anak-anak kena adalah benda-benda tu. Kalau tak ada, kita bagi arahan untuk mereka belilah di ataupun menghubungi ibu bapa untuk menghantar barang-barang. Ibu bapa buat masa ni boleh hantar barang-barang anak kepada di pondok pengawal hadapan saja dan tidak boleh bertemu dengan anak-anak sehinggalah cuti hari raya Aidilfitri nanti. Okey. Okey, anak-anak akan berpuasa di asrama jelah. Okey. Untuk puasa pula biasanya kita sahur bermula pada jam 5 pagi sehingga pukul 6 pukul 5.45 lah. Sekarang ni subuh pukul 6 lebih kan. Okey. Jadi kemudian kita akan berbuka puasa. Biasanya anak-anak akan mengambil makanan dan letakkan di dewan makan. Kita sediakan penutup lah, saji dan sebagainya lah. Mungkin kalau pihak koperasi ada masa, pihak koperasi mungkin boleh menyediakan gerai-gerai lah, bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan di depan koperasi tu untuk jual-jual air-air yang minuman yang manis dan sebagainya. Walaupun dewan makan telah menyediakan sebenarnya air-air yang ni makanan pun berbuka, anak-anak boleh, anak-anak tingkat satu ni akan berbuka awal lah. Anak-anak tingkatan mungkin kita kena shift sebab dewan makan kita kalau penjarakan tu mungkin tak muat. Kita akan shift pelajar tingkatan 4 dan 5, dia akan solat maghrib dulu. Kemudian anak-anak 1, 2, 3 ni akan buka puasa. Kemudian lepas selesai, dia shift, dia anak-anak pergi solat maghrib dan pelajar tingkatan 5, 4 dan 5 ni akan buka puasa balik lah. Walaupun begitu, kita sediakanlah buah kurma 3 biji seorang dan air kosong untuk berbuka awal bagi pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay. Nanti apa yang ada masalah, apa bolehlah maklum, kita akan jawab nantilah. Dan seperti yang Cikgu Hafiz maklum tadi, IC original tu perlu dibawa oleh anak-anak. Dan saya akan maklum pada penyelia, mungkin anak-anak form 1 ni mungkin disimpan oleh penyelia asrama lah. Kita takut kehilangan berlaku. IC anak-anak ni akan disimpan oleh penyelia asrama lah di bilik penyelia. Kemudian ini penting semasa untuk rawatan. Pihak hospital ataupun pihak hospital memerlukan IC yang original untuk pendaftaran untuk rawatan. Okey. Okey, dan saya dah berhubung dengan Cik Badrul tentang pembukaan kad debit ni, akaun kad debit. Cik Badrul maklumkan supaya semua ibu bapa sekarang ni bermula hari ni boleh membuka akaun untuk anak tu di mana-mana cawangan bank rakyat yang berdekatan lah. Kemudian pastikan nombor akaun tu diberi kepada anak-anak. Diberi kepada anak, kalau boleh tulis dalam satu buku kecil untuk anak-anak bawa. Apa yang ada dalam tu, tulis dalam tu. Dan pihak bank rakyat akan datang ke sekolah untuk mengambil gambar dan mencetak ataupun membuat kad debit. Kad debit kita ni special sebab kad debit kita ada gambar dan ada logo sekolah. Dan boleh digunakan semasa di koperasi ataupun di kantin, di kantin. Jadi anak-anak tak boleh lagi menggunakan ataupun membeli barangnya secara online dengan menggunakan kad rakyat tersebutlah. Dan setiap kali transaction berlaku, ibu bapa akan akan dapat maklumat ni daripada anak-anak. Okey, tarikh bila membeli RM2 di koperasi. Okey. Kita boleh maklum. Kemudian kalau duit tu dah kurang, ibu bapa boleh top up lah. Boleh top up dia punya duit tersebut ke dalam akaun anak-anak. Okey. Dan satu lagi, telefon yang dimaklumkan oleh Cikgu Jalal tadi. Kita ada telefon duit shilling dan telefon iTalk. Jadi iTalk boleh beli di koperasi. Kemudian buat duit shilling tu, mohonlah sediakan duit shilling untuk yang banyak lah. Untuk anak-anak bawa untuk telefon nantilah. Okey. Okey.
apa-apa nanti boleh hubungilah, boleh hubungi ataupun terus masuk dalam Telegram yang saya telah create Telegram tu. Dalam tu ada dah 151 orang lah. 151 orang dan kita dapat tawaran lebih daripada 170 orang. Dan sebenarnya kalau ikut tawaran tu dan rayuan pun ramai berapa yang nak merayu masuk lah ke Smart Labu ni. Lebih daripada 30 orang sekarang ni dah merayu. Kemudian jadi anak-anak yang datang di sini ni harapnya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan asrama, dengan keadaan sekolah dan sebagainya. InsyaAllah anak-anak kita yang kita hantar hari ini adalah sebagai sebagai wadah perjuangan jugalah. Nanti di akhirat nantilah anak-anak yang belajar agama ni dengan bahasa Arabnya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dengan hafal Quran dan sebagainya lah. InsyaAllah kita akan dapat hasilkan anak-anak yang berwibawa di dalam dirinya ada ilmu agama yang tinggi di mana tidak akan terkesan walau apa-apa gangguan ataupun cabaran daripada luar lah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa tuan-puan boleh boleh hantar komen dan saya, kalau sempat saya jawablah, kalau tidak saya serahkanlah kepada cikgu Fia untuk kita menjawab soalan-soalan yang ada dalam komen tu nanti. Jadi itu sajalah buat saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada 6 hari bulan 4 2021 tu untuk mendaftar anak-anak. Dan nanti kita akan terus bagi kelas-kelas. Ni ada sekarang ni kita dah ada 6 orang pelajar kelas DLP lah. Kelas DLP untuk masuk nanti. Masuk kelas. Jadi saya rasa itu saja buat masa ini. Jumpa lagi insyaAllah. Jadi terus saya serahkan pada Cikgu Fia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada PKM kita Tuan Haji Rojahan bin Abdullah di atas ucapan dan juga perkongsian berkaitan dengan asrama kepada kita sebentar tadi. Jadi diharapkan segala perkongsian yang telah kami kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan dalam menguruskan pendaftaran anak-anak pada 6 hari bulan 4 iaitu minggu depan nantilah. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum, kita telah pun ada grup Telegram untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 dan juga, mungkin juga ada di kalangan pelajar baru ini masih belum masuk ke dalam grup tersebut. Tapi jangan risau, hari ini kami akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan baki-baki pelajar yang masih belum berada di dalam grup untuk kita kongsikan informasi berkaitan dengan prosedur pendaftaran. Dan bagi yang terlepas peluang ataupun terlepas info daripada awal tadi, bolehlah melihat semula tontonan ini menggunakan link YouTube yang juga telah kita sediakanlah. Jadi boleh tengok pada bila-bila masa. Dan saya juga telah pun kongsikan video panduan laluan kenderaan untuk ibu bapa sebagai panduan untuk memudahkan urusan pada tarikh pendaftaran tersebutlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk video yang telah saya sediakan dan telah saya kongsikan di dalam grup. Dan kita harap semoga perjalanan hari pendaftaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan tiada kesesakan yang teruklah akan berlaku. Jadi di sini saya ingin ingatkan kepada semua ibu bapa, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan sekolah kita iaitu Sekolah Smart Labu, bolehlah melayari laman web rasmi sekolah macam seperti yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan laman web rasmi kita berkaitan dengan sekolah, panduan pakaian, disiplin dan sebagainya. Jadi boleh rujuk di situ. Jadi kami pihak urusan
panitia pendaftaran untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 ingin mengucapkan tahniah kepada yang berjaya ditawarkan ke Smart Labu dan selamat menjadi warga Smart Labu kepada anak-anak dan juga ibu bapa khususnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ikhlas daripada kami jawatankuasa pendaftaran Minggu Orientasi Smart Labu. Jadi jika ada sebarang soalan yang belum kami jawabkan, boleh, okey, ada soalan boleh tanya cikgu, ada gambar dom untuk kami tengok, nak tengok loka macam mana. Okey, insyaAllah kami akan cuba kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan tentang panorama-panorama yang berada di Smart Labu dalam grup yang juga kami telah pihak sekolah telah buat tu. Jadi kami akan cuba membantu tuan-tuan dan perempuan untuk melihat. Jadi kita faham tuan-tuan dan perempuan tidak dapat turun untuk melihat dan menguruskan sendiri anak-anak. Jadi anak-anak terpaksa berdikari sendiri dan kami di pihak sekolah insyaAllah akan sedia membantu tuan-tuan dan perempuan. Kami akan sentiasa update berkaitan aktiviti-aktiviti anak lah, terutamanya sepanjang minggu orientasi ini. Okey, seperti yang Cikgu Hafiz telah maklumkan tadi, untuk minggu orientasi tingkatan 1 kita akan adakan selama 2 minggu mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh SBP. Mungkin sebelum ini, tahun-tahun sebelum kita lakukan orientasi selama sebulan. Jadi banyak aktiviti yang kita kongsikan bersama pelajar, tetapi disebabkan norma baru dengan suasana COVID-19, jadi kami terpaksa pendekkan minggu orientasi tersebut daripada sebulan ke 2 minggu sahaja, iaitu seminggu penuh pagi sehingga malam dan juga minggu kedua hanya melibatkan petang sahaja, sebab kita sedia maklum pada minggu hadapannya kita semua akan menjalani bulan puasa. Jadi tak banyak aktiviti yang dapat kita lakukan, tapi insyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu anak-anak, tuan-tuan dan perempuan untuk cuba menyesuaikan diri dan mencapai keselesaan berada di sekolah berasrama penuh ini. Okey, ada soalan daripada Puan Mazlina, boleh bawa handphone basic? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita di Smart Labu tidak membenarkan murid-murid kita untuk membawa telefon bimbit kerana KPM juga tidak membenarkan anak-anak murid kita membawa telefon bimbit, dan sekolah juga telah pun menyediakan 10 telefon awam di Asrama Putera dan 10 telefon awam di Asrama Puteri. Jadi anak-anak tuan-tuan dan perempuan boleh menggunakan kemudahan tersebut untuk menghubungi tuan-tuan dan perempuan, dan kita di pihak unit bimbingan dan kaunseling juga akan sentiasa membantu anak-anak ini. Sebagai contoh, macam tahun lepas disebabkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKM, jadi pelajar-pelajar di sekolah berasrama penuh tidak dibenarkan pulang ke rumah dalam satu tempoh masa yang begitu agak panjang. Jadi kami di unit bimbingan dan kaunseling membuat satu program, iaitu satu program yang mana kita adakan satu slot secara semuka, iaitu Google Meet teleconference di antara ibu bapa dan anak-anak, yang mana kita bertujuan untuk memberi sedikit mengurangkan rasa kerisauan ibu bapa tentang keadaan anak-anak di asrama. Jadi kita fahamlah mungkin anak-anak tingkatan satu ini usianya masih muda, masih belum mengetahui cara untuk menguruskan diri secara berdikari. Tapi kami juga sekolah, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan boleh memberi kepercayaan kepada kami. Kami akan cuba membantu anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam pengurusan diri mereka di asrama, dan kita sama-sama doakan supaya anak-anak ini dapat mencapai satu kejayaan di sekolah Smart Labu ini. Jadi kami di pihak sekolah sangat-sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan kerana memberi kepercayaan untuk mendaftarkan anak tuan-tuan dan perempuan di sekolah ini. Okey, sekejap saya tengok jika ada soalan. Ya betul, Puan Khadijah Nur Syifa, tak boleh, barang elektronik tidak boleh bawa kecuali dengan kebenaran guru. Okey. Sebagai contoh untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita di Smart Labu juga ada satu kelab, iaitu macam kelab Ilham. Okay, kru Ilham ni merupakan kru yang membantu pihak sekolah dalam
mengambil gambar-gambar program di bawah pimpinan Cikgu Hana. Jadi murid yang berada di bawah kru Ilham ini diberi kebenaran untuk membawa kamera. Okey, jadi pelajar-pelajar ini akan buat surat kebenaran dan diluluskan oleh pihak Tuan Pengetua. Jadi bolehlah kalau ada surat kebenaran sekolah meluluskan, jadi anak-anak tuan-tuan puan boleh membawa barang elektronik seperti kamera tersebut. Tetapi barang elektronik tersebut perlu disimpan oleh guru pembimbing. Kecuali kalau ada waktu yang mereka perlu gunakan, mereka akan gunakan. Selain daripada itu, guru pembimbinglah yang akan menyimpan barang-barang elektronik tersebut. Contohnya, kamera lah. Kamera, laptop ataupun telefon bimbit. Mungkin sebelum ini ada juga kadang kita ada program keluar. Program keluar yang memerlukan pelajar tersebut membawa telefon bimbit. Jadi pelajar-pelajar yang memerlukan akan membuat surat permohonan, memohon kebenaran daripada Tuan Pengetua, dan jika dibenarkan mereka akan diberi kebenaran lah untuk membawa. Tetapi akan disimpan oleh guru pembimbing. Puan Suhaili, kalau bawa torchlight yang pakai charger boleh? Okey, untuk torchlight tak ada masalah. Kalau nak bawa yang pakai bateri boleh, yang bawa yang boleh untuk charge pun boleh, sebab kita di kawasan asrama, di floor kawasan luar memang kita ada satu soket untuk pelajar-pelajar ni menggunakan lah. Mungkin dia nak iron ke nak apa ke, untuk nak charge torchlight tu insyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah. Boleh bawa ayam sendiri ke? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di asrama telah pun menyediakan ayam di bilik bilik setrika. Jadi tak perlu bawa ayam sendirilah. Okey, ada soalan daripada Encik Ahmad Sukaini. Pasal 17, aktiviti tambahan seperti kelati kondok ada disediakan oleh pihak sekolah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di Smart Labu ada kelab persatuan taekwondo yang mana murid-murid ini akan mendaftar kurikulum pada insyaAllah pada 14 hari bulan 4 nanti, di mana mereka akan daftar unit uniform, permainan, kelab persatuan. Jadi kita memang ada kelab taekwondo di bawah pimpinan Cikgu Mahfuzah. Okey, itu saja. Jika tiada sebarang persoalan ataupun mungkin selepas ini ada sebarang persoalan atau kemuskilan berkaitan dengan pendaftaran, tuan-tuan dan puan-puan boleh sahaja masukkan dalam grup telegram kita, dan kami di pihak sekolah akan cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab segala persoalan tersebut. Okey, minta tolong admin group telegram to enable chat history for news. Okey, insyaAllah nanti saya akan sampaikan kepada Tuan Haji Rojahan untuk enable chat history tersebut bagi memudahkan ahli-ahli baru untuk melihat informasi yang telah mereka terlepas. Okey, jadi itu sahaja daripada pihak urusetia pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4. Jadi saya, Cikgu Nofia dan juga tim berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima panduan yang telah kita sediakan, panduan yang telah pun kita ikut mengikut panduan yang telah disediakan oleh KPM dan SBP, yang paling penting yang berkaitan dengan isu tiada ibu bapa dibenarkan turun. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi kerjasama kepada kami, dan kami juga akan sedaya upaya membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahaja slot taklimat pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 bagi murid baharu Smart Labu. Saya tamatkan slot ini dengan tasbih kifarah dan surah. Okey, pesanan selagi lagi kepada mereka yang terlepas slot kita daripada awal tadi, bolehlah menonton semula, dan kami mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.